kepentingan-kepentingan penegakan etik negara pemilu, artinya memberi ruang di KPP untuk membuka kantor di daerah. Sehingga tujuan apa? Tujuannya pelayanan. Kasihan saudara kita Papua cuma mengadu sampai naik pesawat ke Jakarta. Itu saja. Jadi prosesnya sekarang di Menpan RB, Mendagri sudah setuju, nanti dari Menpan RB akan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu menentukan anggarannya kan ya. Dari Menteri Keuangan nanti baru ke Menteri Hukum dan HAM. Masih panjang kira-kira. Suratnya diajukan dari kapan? Kira-kira 2 bulan yang lalu kali di Menpan RB itu. 2 bulan lalu. Tapi sudah mulai bergulir. Jadi bakal terrealisasi di pemerintahnya Pak Prabowo ya? Satu bulan lagi, nggak selesai lah. Jadi nanti akan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran akan menuntaskan ini. Harapan kami gitu. Nggak usah buru-buru kok ini, yang penting kita penanganan perkaranya selesai. Tapi yang penting penguatan kelembagaan ini jadi perhatian semua lah. Jadi perhatian seluruh pemerintahan Republik ini. Itu aja. Jadi apa yang membuat 4 wilayah itu harus segera dilakukan ada kantor perwakilan? Satu, pertimbangan geografis. Saudara-saudara kita Papua kalau harus mengadukan di Jakarta sangat jauh. Yang kedua pelayanan saja. Juga Indonesia Timur, Sulawesi juga terlalu jauh. Jadi Papua nanti akan menakup daerah Indonesia Timur, saya ke sana. Yang Indonesia Timur akhirnya di Sulawesi, misalnya Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku bisa ke Sulawesi lebih dekat gitu ya. Ke Makassar kan gitu ya, Makassar. Kemudian Kalimantan kan sangat strategis dalam rangka kalau sepenuhnya pemerintahan belum berpindah ke sana, harus ada kantor di sana. Nanti kalau Kalimantan pusat kita sudah pindah ke sana semua, kantor Kalimantan akan kita geser ke Jawa. Jadi kantor perwakilan Jawa lah kira-kira gitu. Itu desain awalnya. Tapi perkembangan berikutnya kalau melihat penanganan perkara demikian banyak, ya kita harus ada di setiap provinsi. Dan itu why not itu. Dan itu harus diakomodir lewat undang-undang. Kalau undang-undang tidak mengakomodir ya nggak bisa. Kira-kira itu. Kalimantan di KN, Sumatera? Sumatera di Medan. Jadi karena banyak perkara di Medan. Perkara di Sumatera itu paling banyak itu Medan, Sumatera Selatan, dan Aceh. Itu tiga besar lah. Aceh ke Medan kan nggak begitu jauh lah. Itu tiga besar itu perkaranya. Pak Iri, ini kan Pak